Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Azim bin Azman. Hari ini kita akan buat sedikit mock teaching subjek sejarah bab 4 iaitu mengenali tamadun dalam topik 4.1 maksud tamadun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Okey, okey lah hari ini. Okey. Dah makan lah semua ni. Sebelum kita mulakan kelas, hari ini cikgu ada nak tunjuk satu gambar dekat kamu semua. Jadi apa yang kamu menyatakan dengan nama? Okey, bandar. Aku. Aku, okey. Gambar ini nak menunjukkan sebuah tamadun lah. Kita tunjuk tamadun. Okey, tamadun. So, apa cikgu nak tanya lah dekat kamu semua. Macam mana sebuah masyarakat tu sekiranya tidak ada tamadun? Masyarakat tidak akan maju. Lagi? Kita kata. Okey, bila tamadun dalam masyarakat ni, bila tidak ada tamadun, masyarakat tu akan jadi tidak maju. Dan masyarakat kalau masyarakat tu tidak ada tamadun, maka masyarakat tu akan tidak maju. Dan bila tidak maju, tidak ada tamadun itu sendiri penting dalam pembinaan, dalam kemajuan ke model dalam masyarakat itu sendiri. Saya kena tanya macam mana kepada negara itu? Kalau sekiranya sama juga tak ada kepada negara itu. Masalah ekonomi. Lagi? So, bila sebuah masyarakat, sebuah negara ini tidak ada tamadun, negara suka dalam pembangunan, kemajuan masyarakat. Kerana negara yang pertama ini dapat menaikkan masyarakat yang berumur tinggi. Berumur tinggi ya. Dan yang akan menaikkan peranan kepada aspek agama dan pengetahuan. Kemudian, saya pun nak tanya, negara kita ini adakah negara yang pertama itu atau tidak? Negara yang pertama itu? Negara yang pertama itu lima itu. Pertama itu? Dan menggunakan ibu dan menggunakan sejarah yang sama. Okey, kalau kita tengok negara kita ini, dalam sejak pemerintah hingga kini memangnya perkembangan dari segi-segi ilmu, agama dengan ilmu pengetahuan semua kami sejajar dengan sama ya. Okey. Jadi hari ini cikgu akan ajar kamu dalam bab-bab itu mengenai tamadun. Mengenai tamadun dalam topik dalam petik 4.1 masuk tamadun. Kita katakan kepada kamu masuk tamadun menurut Yunani. Menurut studi kuala Yunani dalam masuk jadi dalam tamadun ni datang ada negara 4 termasuknya mengikut Yunani Yunani, bahasa Inggeris, dengan bahasa Arab dan Melayu. Bahasa Arab dengan bahasa Melayu. Jadi kalau kita lakukan dulu konsep aku masuk tamadun menuju Yunani itu dipanggil sebagai civilization. Civilization itu diambil daripada perkataan Yunani itu civilitas jalur masuk bandar atau kota. Dan tahap kemajuan dalam kehidupan masyarakat dicapai dalam bidang kebudayaan, sains, industri dan fisik keadaan. Manakala kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris, Amadu disebut sebagai juga civilization, itu tahap pembangunan manusia dan organisasi yang dianggap paling maju. Tahap pembangunan tersebut merangkumi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat dan kebudayaan manusia atau organisasi. Sudah tak? Sudah. Okey, jadi kita masuk ke masuk dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dipanggil sebagai mundum madani sebagai madana. Okey, madana. Yang bermaksud tinggi budi bahasa dan permukaan bandar. Istilah ini, ia sama pengertian ialah agora
Tahanori. Adorami itu bermaksud kawasan, daerah, bandar, hotel, kampung dan kawasan ibunya untuk persetujukan. Adorami juga bermaksud atau tanya rumah yang didiami oleh masyarakat. Tahap kemajuan memperoleh kekayaan. Okey, kemudian kita pergi kepada masuk sama ada dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu dipanggil yang bermaksud itu suatu peradaban. Peradaban yang menuju kepada kepada pencapaian kemajuan masyarakat dari segi kebudayaan, dari segi perkembangan pemikiran yang meliputi kebudayaan sosial, kebudayaan untuk kelayakan yang tinggi. Okey, jadi kemajuan kebudayaan ini merujuk kepada pencapaian dalam penciptaan seni bina seperti bangunan dan pangan, sektor sistem ekonomi seperti penciptaan dan kewangan. Hasil cipta seperti membuat peta, lukisan dan pilihan. Ramadan ini sangat penting untuk membina kemajuan kemodenan kehidupan manusia yang teratur dalam sebuah sistem masyarakat. Tidak tak setakat masyarakat. Okey. Daripada empat bahasa tadi. So sekarang cikgu nak kami buat peta minda. Peta minda ni nanti cikgu akan semak, cikgu akan bagi masalah untuk mengalami pengirik kepada siapa peta minda tu. Jadi cikgu akan semak. Thank you.
terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.